Ruas jalan tol Semarang Demak Seksi 2 ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2023 mendatang. Pengerjaan konstruksi proyek tol di pesisir utara Jawa Tengah ini progresnya kini sudah mencapai 92%. Pembangunan saat ini tengah menyisakan penyelesaian tahap akhir di gerbang keluar tol Kadilang. Jalan tol Semarang Demak sepanjang 16,31 km ini dilengkapi dua simpang susun, yakni Sayung dan Demak. Kehadiran jalan tol Semarang Demak diharapkan semakin melengkapi konektivitas jaringan tol di Pulau Jawa. Dengan adanya tol Semarang Demak Seksi 2, maka akses dari wilayah Demak ke Sayung, Jawa Tengah bisa lebih mudah dan lebih cepat.